Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa lagi. Kali ini kita akan unboxing lagi, yaitu meja laptop portable. Langsung saja kita buka. Kita cek isinya. Ada buku manual atau buku petunjuk cara pemasangan. Besi siku. Kaki meja. Ini bahan besinya ya agak tipis. Papang link rack yang bahannya dari serbuk kayu. Selanjutnya ini adalah papan desktop atau desktop board. Lumayan bagus. Cuma warnanya warna pink karena tidak ada pilihan lain. Oke, kita lanjut ke perakitan. Ini murnya kurang satu, mungkin tercecer. Dan ini sudah kita ganti dengan mur yang lain. Selanjutnya kita pasang roda pada kaki meja. Ini sudah lengkap dengan kunci untuk mengencangkan baut serta obeng. Kita kasih kencang secukupnya. Berikutnya kita pasang besi siku atau stand siku pada papan desktop. Ini bautnya. Untuk pemasangan bautnya jangan terlalu kencang, secukupnya saja. Karena mur yang terpasang pada papan desktop itu bahannya dari plastik. Jadi kita kencangkan secukupnya, supaya murnya tidak dol. Langkah selanjutnya kita pasang kaki mejanya. Oke, ini sudah kita rakit. Tapi rasanya ini kurang kokoh. Ini tidak bisa dikasih beban terlalu berat. Tapi kita jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi karena ini harganya cuma 100 ribuan. Ini bisa kita atur ketinggiannya. Ini lumayan bagus untuk meja laptop. Harganya murah meriah.
Karena mejanya kurang kokoh, saya modifikasi dengan saya tambahkan hollow aluminium untuk penyangga. Ini saya ambil dari tukang lemari, saya suruh potong, terus saya klaim sendiri. Ini jadinya lebih kuat. Karena tanpa penyangga ini, mejanya jadi goyang bebek. Ini saya tambahkan besi aluminium, besi hollow. Ini saya minta di tukang lemari. Untuk papang penghubungnya yang ini, sebelum dipasang sebaiknya kita kasih lem Korea pada bagian ujung papannya supaya kayunya jadi lebih keras. Ini saya kasih lem Korea supaya skrupnya lebih kuat, karena tadi saya waktu saya goyang itu skrupnya jadi longgar dan copot sendiri. Ini pengelasannya juga seadanya, jadi kurang kokoh. Tapi sekarang ini sudah lebih kuat dan bisa dikasih beban lebih berat. Dan dalam pengetikan juga sudah lebih nyaman karena mejanya sudah tidak goyang-goyang lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.